Guys, nah ini barang Bang Heri. Wah, kita di peternakan Al-Hafiz. Ya Bang? Iya Bang, betul. Peternakan Al-Hafiz di jalan apa tadi Bang? Jalan Penampungan Ujung Namurambe. Nah, jalan Penampungan Ujung Namurambe Deli Tuan, teman-teman. Nah, di sini banyak banget ya peternakan kambing ya, khususnya kambing, tapi ada juga kelinci, ya, domba juga ada. Dan ini kambing perah ya. Kambing perah. Kemudian di sini nih. Sorry. Nah, di sini ada juga kambing bor nih, teman-teman nih. Ini udah besar juga ya, Bang ya. Ini cross bor ya? Iya, Bang. Cross bor aja sebesar ini, Bang. Gimana yang full blood ya? Iya. Wah, tapi ini betina tapi, Bang? Iya, betina. Jantannya ada? Jantannya ada sebenarnya, tapi udah dijual waktu itu, Bang. Oh, jantannya dijual. Ada. Dua ekor. Wah. Gimana dong nanti dapat bibitnya kalau jantannya dijual, Bang? Berarti ini ada juga sih kawan-kawan kita yang berbagi jantan ya sama sesama peternak lain. Kalau ibaratnya kan kita boleh juga. Nah, jadi buat teman-teman nih yang mau kambing perah, kambing crossbur, domba merino, domba garut, dorper juga ada ya? Dorper ada? Dorper. Belum? Belum. Oh, belum ya. Domba garut ada nih teman-teman di sini. Nah, ini di Al-Hafiz Farm nih. Nih. Jadi kandangnya sebenarnya cantik banget Bang ya, ini pakai semen gini ya. Hah? Biar enggak becek, Bang. Biar enggak becek ya. Untuk kotorannya berarti ke belakang sana. Iya. Ngambil kotorannya. Wah, konsep kandangnya asik banget nih, teman-teman. Nih. Jadi konsep kandangnya ini depannya ini di batu gini. Ya, jadi dari depan kita enggak cium kotoran sama sekali nih jadinya. Enggak cium dan enggak melihat kotoran dari depan. Luar biasa. Hah? Enggak bau. Enggak bau ya, asik banget nih ini kambing. Jadi kambing Sapera di sini udah ada Bang ya, udah produksi ya susunya. Iya, Bang. Nah, teman-teman ini kambingnya, kandang kambing ini udah 4 tahun ya di sini. Udah ada sekitar 400 ekor di sini, kambing dan domba. Oke, luar biasa nih teman-teman nih.